beri satu permintaan. Anies Presiden. Mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat perbandingan antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saat menemui masyarakat. Gimana perbandingannya? Yom, mari kita lihat sama-sama. Anies dulu ya. Yom. Tangannya kok ditampar-tampar gitu tangannya ya. Padahal mau mempersilahkan. Apa partainya? Ini siapa parahnya? Presidennya? Wah, rame juga ya, Anies ya. Ini waktu naik eskalator itu, eskalator mau turun itu loh dari masjid. Turun masjid. Ya saya bilang jangan duduk dulu presiden. Waduh, presiden dulu. Ini Bupati Lebak ini. Nurbaiti ya. Iya benar Nurbaiti ya. Ini Nurbaiti ya. Beri satu permintaan. Anies Presiden. Mimpi. Aduh. Itu sebabnya Nabi mengingatkan siapa yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Itu pesan Nabi. Oke, saya ingin tanya, presiden sekarang masih siapa? Pak Jokowi sekarang atau Pak Anies Baswedan? Nih, lihat tukang bubur dari Cirebon. Mantap. Oh. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Kalau presiden yang sekarang masih siapa? Pak Jokowi. Ya, kalau Pak Anies presiden mana? Belum jadi presiden. Oh, mantap. Bu, mau tanya, Bu. Kalau Pak Jokowi presiden mana, Bu? Oh, ibunya malu-malu. Kalau Pak Haji Insinyur Jokowi masih menjabat menjadi presiden RI. Ya, tanya lagi nih. Kalau Pak Anies presiden mana? Belum jadi presiden. Oh, berarti semua itu pelawak, ya toh? Mantap, pelawak. Jangan lupa ya. Joko pingin selalu untuk Anda semuanya. Salam sehat dan salam waras. Ya. Yang menjabat masih Bapak Haji Insinyur Jokowi. Lah kalau orang-orang teriak-teriak itu presiden Pak Anies, itu Pak Anies presiden mana, Mas? Belum ada. Belum ada ya? Iya. Yang masih Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Pak Jokowi pembangunannya hebat gak, Mas? Oh, hebat. Hebat ya? Rata ya? Rata. Wah, itu rakyat Indonesia selalu mencintai presiden yang berakhlak baik dan mempunyai santun tata krama, kewajiban kita semua. Ayo, Rur. Kalau Anda ingin menjadi pejabat, buat contoh rakyat, kita harus mempunyai tata krama sopan santun untuk kita semuanya. Mantap. Mantap. Lah, kalau Pak Anies rata-rata kok jadi presiden-presiden mana ya? Belum tahu. Ketawa jadi ya. Iya. Untuk tahun 2022 di luar ada suara berisik malam-malam. Ya. Kalau ini kan masih pejabatnya Pak Haji Insinyur Jokowi. Kalau sekarang ini siapa ini? Masih Pak Jokowi ya, siapa? Masih. Oh, ini. Bu, mau tanya ini. Presiden sekarang masih siapa? Masih Bapak Jokowi. Ya, kalau Pak Anies presiden belum. Mana? Belum presiden. Belum presiden ya? Oh, belum presiden. Saya Joko Pingit, akal sehat buat Anda semuanya. Ingat ya kawan-kawan, Presiden RI kita sangat luar biasa. Loh, saya sebagai rakyat Indonesia tanya ini sama seorang ibu ya, sama bapak bakul bubur ya. Orang Cirebon ya, satunya itu Jakarta asli. Loh, Presiden Indonesia siapa masian, Pak? Pak Jokowi. Pak Jokowi mantep enggak? Mantep. 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 Oh, mantep tuh. Siapa Bu presidennya masian? Ya, Bapak Jokowi. Nah, kalau Pak Anies presiden mana, Bu? Belum jadi presiden. Belum ya? Belum. Masih dipegang oleh Bapak Haji Insinyur Jokowi ya? Presiden pilihan rakyat ya? Mantap, Mas Bro. Mantap, dadah dulu dong. Mantap. Rakyat Indonesia semangat. Selalu semangat. Ya, selalu semangat. Presidennya masih
Bapak Haji. Bentar. Lagian masih ada 1 tahun lagi. Ya, kampanye juga belum. Presidennya masih Pak Jokowi, tapi sudah dilulukan dimanapun presiden, sampai kita itu agak-agak enek. Orang jadi presiden masih 1 tahun lagi, itu pun kalau jadi, ya kan? Dimana-mana sudah presiden. Coba kita lihat perbandingannya sama Pak Ganjar. Pak Ganjar pun sama saja, dimana-mana juga di rame ya, pendukungnya juga banyak. Pasti dikerumuni orang banyak. Tapi jarang tuh saya dengar presiden-presiden itu. Malah saya lihat Pak Ganjar itu malah menghindar. Kalau di keramaian dia menghindar. Oke, kita lanjutkan, kita lihat Pak Ganjar ya. Tadi kan Pak Anies sudah, sekarang kita lihat Pak Ganjar. Rame juga kan? Lihat tuh. Pak Ganjar juga rame, banyak orang yang rebuti juga. Tuh, rame Pak Ganjar juga. Rame-rame kan, sama aja. Pendukungnya juga banyak. Tuh, rame. Rame kan. Cuma siap. Nggak bilang presiden, nggak. Tahu diri lah ya, kita tahu diri. Belum dicapreskan ya, santai saja. Nggak usah keburu-buru seperti Anies. Ganjar pendukung juga banyak, lihat tuh. Lihat tuh. Sama-sama banyak. Tapi pendukung Ganjar itu lebih realistis. Jadi nggak apa terburu nafsu presiden dimana-mana dipanggul presiden, kenapa nggak diarah aja keliling Indonesia gitu. Presidennya masih Pak Jokowi. Jangan terburu nafsu, santai aja ya, nggak oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyari suara bagi-bagi sembako lah, daripada mau nyari suara dengan mengancam kalau milih lawannya nanti kalau mati mayatnya enggak disolatkan, lalu ngelempar ular kobra ke rumah teman sendiri tapi nuduh lawan yang melakukan. Coba dipikir mana yang lebih bermartabat. Hayo.